Tahun 2021 merupakan tahun mencabar. Selain berhadapan pandemik COVID-19, rakyat turut berhadapan dengan krisis ekonomi. Justru, kerajaan telah menyediakan pelbagai pakej ransangan untuk ringankan beban ditanggung rakyat. Ya, ikuti imbasan pakej bantuan dan ransangan ekonomi sepanjang tahun 2021. Bersama Syairah Abdullah dan Siti Aisyah Cik P. Sejumlah RM225 bilion diperuntukkan meliputi pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia PERMAI, program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, pemerkasa, pemerkasa tambahan dan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, pemulih. Januari 2021, kerajaan memperuntukkan RM15 bilion bagi pakej bantuan PERMAI. Tiga matlamat utama digariskan, memerangi wabak COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Antara inisiatifnya termasuklah lanjutan moratorium, pengurangan ansuran pinjaman, tambahan program subsidi upah 3.0 sebanyak RM1 bilion dan program bakul makanan yang bernilai RM100. Kemudian, bagi memperkukuh daya tahan dan sektor perniagaan mendepani krisis kesihatan dan ekonomi, lima fokus utama pakej pemerkasa diperkenalkan dengan peruntukan berjumlah RM20 bilion. Mengawal penularan COVID-19, memacu pemulihan ekonomi, memperkukuh daya saing negara, memastikan agenda keterangkuman wilayah dan masyarakat serta mentransformasi ekonomi. Menerusi pakej itu, RM500 turut diberikan kepada semua petugas barisan hadapan kesihatan dan RM300 kepada petugas barisan hadapan lain. Ini disusuli pakej pemerkasa tambahan yang diumumkan 31 Mei melibatkan peruntukan RM40 bilion. Fokusnya meringankan beban dan cabaran rakyat ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ia melibatkan penambahan kadar bantuan prihatin rakyat BPR untuk pelbagai kategori dan penambahbaikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan pemberian 150,000 dos sehari. Bantuan one-off sebanyak RM500 juga diberi kepada pemandu e-hailing, teksi, kereta sewa dan bas sekolah. Pakej pemulih merupakan peruntukan tertinggi dengan jumlah RM150 bilion. Ia merupakan pakej ransangan terbesar kerajaan selepas pakej prihatin yang berjumlah RM250 bilion tahun sebelumnya. Fokus utama pemulih adalah meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan meningkatkan vaksinasi. Menerusinya, 12.6 juta ahli KWSP diberi kemudahan pengeluaran sehingga RM5,000 melalui inisiatif iCitra. Dan sejumlah RM4.6 bilion bantuan tunai turut diberikan melalui bantuan khas COVID-19 BKC, memanfaatkan lebih 11 juta isi rumah, individu, warga emas serta bujang. Tidak ketinggalan pelaksanaan program pengurusan dan ketahanan keuangan URUS bagi membantu peminjam yang berada dalam kumpulan B50. Di bawahnya, AKPK akan menyediakan pelan keuangan khusus dengan mengambil kira keadaan keuangan dan keupayaan pelanggan untuk membayar semula semua obligasi pembiayaan. Susulan pelaksanaan pakej-pakej ransangan berkenaan, tren pemulihan telah dapat dilihat apabila ekonomi negara berkembang 3% pada 9 bulan pertama tahun ini berbanding pengucupan 6.4% tempoh sama pada tahun sebelumnya. Diharapkan dengan segala usaha yang telah dilaksanakan termasuk kebebasan pergerakan dan juga pembukaan sektor perniagaan akan mendorong prospek ekonomi yang lebih optimistik di masa akan datang. Laporan Siti Aisyah Cik P bersama Khalidah Abdullah untuk Berita RTM.